Apa kabar, Om Jeb? Kabar baik, Om Harry. Di US. Om Jeb nih, guys, dia tinggal di Bogor nih, guys. Dia ini pemain lama bagus nih, guys. Kita mau wawancara dia nih, kita tanya-tanya dia nih. Lagi ngapain nih, Om? Lagi nyantai. Santai. Stay di rumah ya. Stay home ya, stay home di rumah terus ya. Stay home karena keadaannya seluruh dunia begini, kita nikmati aja yang ada ya. Iya, bagus Om. Jadi menuruti anjuran pemerintah ya. Sambil aman lah di rumah ya. Iya, warga negara yang baik harus mengikuti aturan pemerintahnya. Betul Om, setuju tuh guys, benar kata Om Gleb tuh guys, kita harus stay home sambil nunggu keadaan yang lebih aman lagi. Ini Om mau nanya-nanya nih Om tentang motor Om. Om Gleb ini kan dari dulu ya main motor ya, motor Harley nih. Dulu pertama mulai main dari tahun berapa tuh Om? Waduh, dari sekolah tuh ya, dari waktu itu sekolah SMA lah ya, boleh pakai-pakai motor yang model Harley itu. Kita senangnya karena satu, dari suara beda. Lantas dari orang-orang tuh nggak semua menggunakan sepeda motor yang saya suka itu, Harley Davidson. Ali kan zaman dulu tuh kan ini berisik tuh Om ya, jadi Om ngeliat kesukaan Harley-nya dari tampil bendanya itu, yang berisiknya itu ya, suaranya ya. Iya, dengan namanya Harley memang dari jiwa sendiri memang menyukai sepeda motor tersebut. Dan kita lihat-lihat juga di film-film, wah kayaknya jati diri kita ada di situ tuh, seperti di USA sendiri tuh. Kayaknya orangnya lebih akrab dengan teman-teman. Ada yang namanya persaudaraan di salah satu wadah Harley tersebut. Oh iya benar tuh Om, setuju Om. Jadi motor pertama Om itu WL ya, dari kecil ya. Tahun berapa tuh Om? Tahun berapa tuh kira-kira Om? Itu tahun berapa ya? 78-an lah ya. Kita udah motor juga tuh. Dari sebelumnya orang tua memang udah punya dua. Orang tua juga udah punya juga dulu ya. Oh, jadi mewarisi hobi orang tua nih dong Om ini. Iya, kebetulan kan sepeda motor tersebut jarang yang punya, jarang yang pakai juga itu. Jadi kita adanya itu ya kita coba-coba deh. Memang dasarnya dari hobi, jalannya kita suka ya, sampai sekarang nih bersyukurlah keadaan badan sehat, masih ketemu saudara-saudara yang satu hobi lah, gemar dengan yang namanya WL, Harley Davidson. Motor perang ya, WL, motor perang. WLA itu kita suka karena kenapa? Di antara Harley Davidson yang digunakan untuk Perang Dunia Kedua, ya WL itu, yang lain mana ya? Ya kebanyakan yang saya lihat tuh WLA itu. Iya, WLA ya. Berarti udah terpuji ya, dia punya mesin ya. Itu untuk jenis motor yang sama ya di era pada saat itu ya, WLA yang digunakan untuk militer. Iya, militer ya Om ya. Jadi Om dari dulu punyanya WL ya. By the way, udah sampai mana tuh Om naik WL? Sejauh mana, udah sampai mana?
Kalau untuk Pulau Jawa ya dari dulu paling jauh kita sampai Bali, Bali dari mulai dari Bogor tuh, iya Jawa Tengah, kita kan Jawa Barat, Jawa Barat ke Jawa Tengah, Jawa Timur, ya nyebrang ke Pulau Bali, udah itu paling jauh kita tuh. Iya jauh juga tuh Om naik WL, enak tuh, jalan santai ya nikmatin pemandangan ya, waduh enak tuh. Yang dibilang enaknya main WL itu orang-orangnya yang enak. Itu gitu Om ya. Kita orang-orangnya tuh familiar, dan lagi istilahnya makan di tempat yang bagaimanapun oke, ngopi, mau minum, oke. Hotel pun tidak memilih-milih. Jadi ada yang bilang masuk hotel, masuk. Kita ekor aja, itu persaudaraannya kuatnya di situ. Makan di manapun jadi ya, di restoran yang murah, yang mahal, oke ya enggak, Om? Oke, mengikuti istilahnya keadaan lah. Di sepanjang jalan ya kita waktunya makan. Restoran pun yang mana aja tidak ada pilih checkpoint, harus ditentukan. Jadi ngikutin irama perut aja Om ya, sama irama mesin ya. Irama perut, irama mesin, irama suara, irama rekan-rekan ya. Itu ada yang bilang jadi gini kita, ada yang bilang gini Om, katanya naik WL tuh kadang enak banget tuh, gimana tuh Om? Wah, kebangetan enaknya. Jadi benar-benar sampai sekarang pun di era 2020, kalau yang bilang enak banget tuh keenakan ya pasti di rumahnya, pasti punya WL. Betul-betul Om, iya. WL memang motor sepanjang masa Om. Jadi dulu harganya orang juga nggak mau ngelihat ya, murah ya, sampai sekarang sampai ratusan juta begini ya harganya. Nggak kepikir waktu dulu aja yang namanya WL tersebut, orang berpikirnya nggak mengapain pakai motor macam begitu, spare part susah, kalau ada apa-apa bengkel bubut dekatnya, hubungannya itu, terus segala sesuatu harus dipikirkan biar hidup kembali. Nah lebih baik kalau orang lain kan pola pikirnya yang simpel-simpel aja seperti motor Jepang gitu kan, kalau kita ya adanya itu ya udah itu aja dibenahin sampai sekarang, itu kita nikmati. Ternyata kita punya teman-teman yang dulu pada dijual, dia bilang nyesel, gak kepikir nyesel Om ya, iya nyesel. Bukan, dia bilang gak kepikir WL bisa ya dengan harga ratusan juta, ampun kata gua gak kebeli lagi, kata. Iya kasihan Om ya, nyesel aja. Jadi gak kepikiran Om ya motor seperti itu bisa seperti sekarang ya, legend, motor legend. Iya, kalau dibilang legend ya saya setuju, karena ya, lahirnya di Indonesia itu ya digunakannya motor tersebut di zamannya gitu, di eranya. Iya. Karena mau yang bermerek Harley nggak ada lain, betul, ya itu motor yang dibilang untuk yang sehobi dijadikan klub ya gitu. WL Harley Davidson itu pokoknya. By the way Om, ini udah berapa kali ikut Wing Day Om? Apakah dari pertama Wing Day udah ikut terus, nggak pernah absen? Wah, kita pertama Wing Day kita nggak ikut, cuma beberapa lah kita lupa itu. Jadi Wing Day beberapa, ada yang 2010 juga kita nggak ikut, cuman waktu itu temen dari Jakarta pada ikut, dari Bandung ikut. Nah, bahkan kita nggak ikut terus ditelepon, ada rekan kita tuh, dia
meninggal dunia di atas sepeda motor Harley Davidson. Nah, itulah yang dibilang biker sejati. Oh, itu meninggal lagi dalam perjalanan tuh bagaimana, Om? Nah, infonya perjalanan pulang itu. Oh, beliau satu minggu sebelum acara Wing Day 2010 itu dengan kita keliling Jawa, nyebrang ke Pulau Bali tuh. Yeah, satu yeah. minggu sebelum acara, begitu pulang dari acara, dia bukan insiden ya, itu memang di atas sepeda motor langsung ke pinggir ya, menghembuskan nafas terakhir itu. Mungkin ini kena heart attack ya, serangan jantung. Ya, bisa jadi itu dia karena apa, karena apanya ya, memang udah waktunya, udah saatnya ya, yang dibilang baker sejati itu rekan kita namanya Mr. Joko itu. Oh, Mr. Joko, iya. Orang Jakarta, Om ya? Iya, dia tinggal Jakarta. Iya, itu Joko. Itu rekannya orang legend juga itu, iya. Mr. Panji. Iya, itu, kenal teman. Saya. Kenal saya Mas Joko. Ada ini Om, apa untuk bagi anak-anak muda yang baru main Harley, ikutan main Harley gitu ya. Pesan-pesannya apa nih, Om? Ya, bagi yang mau main motor tua, pesannya apa nih? Udah. Pesan-pesannya untuk regenerasi. Iya, betul. Yang dibilang biker itu, dia harus mengikuti artian mempelajari perjalanan klub motor di Indonesia. Dia harus mengetahui dan sejarah ya, Om, ya. Harus tahu sejarah ya. Kalau nggak ada sejarah kan, contohnya aja yang masih sekarang berdiri ISHD. Oh iya, betul, Om. Jakarta sampai sekarang pun dia masih ada. Dia anak muda sekarang ini, regenerasi harus banyak tanya lah, nggak usah malu lah. Jadi perjalanan klub di Indonesia itu dasarnya akhirnya dia sebagai generasi menyukai. Nah, jadi dia tahu cikal bakalnya yang digunakan itu Harley Davidson jenis apa. Iya, betul. Itu. Kalau dia memang seorang baker, nah pasti dia akan punya keinginan mempunyai motor dibilang di eranya itu motor Harley Davidson WL. Orang taunya WL, bahkan ada bahasa lagi motor bako katanya itu dibilang. Motor bako. Nah, kalau anak muda tahu sejarah perjalanan klub motor di Indonesia, otomatis dia menjiwai, ya pasti dia akan mencoba yang namanya sepeda motor ya Harley Davidson tipe WL tersebut. Itu jadi basicnya harus suka dulu lah untuk generasi. Jangan istilahnya karena ada uang lantas berkepentingan masuk salah satu klub gitu kan. Nah, akhirnya dia tidak akan selamanya jadi penggemar sepeda motor Harley Davidson. Jadi masuk gitu. Masuk bukan karena passion ya, hanya karena ada apanya, bukan apa adanya, Om ya. Iya, karena basicnya kalau seorang baker itu dia dengan siapapun akan bersahabat, respect. Iya. Yang penting setiap acara bukan acaranya, tapi dia akan readingnya yang digunakan berkesan di selama perjalanan itu. Jadi bukan destinasinya, Om ya, tapi journey perjalanannya itu, Om ya. Ya, jadi perjalanannya itu
menikmati kesannya di perjalanan itu sampai ada yang kita tidak pikirkan, ada yang terjadi sambil bisa ketawa tuh sama rekan-rekan sejalan itu. Ada aja jadi cerita, bahan cerita nanti tidak akan lupa ya, memori itu jadi memori. Jadi memori itu main sepeda motor itu, karena pengalaman saya berjalan ya memang dengan backer sejati ya pada saat itu. Satu perjalanan ke salah satu tempat ada event, nah, lantas kan bisa ketawa, jadi ada suka dukanya, jadi jadi bisa kalau ketemu tuh bisa menceritakan itu, bisa pengalaman diceritakan kepada generasi, yaitu anak kita, cucu kita. Iya, jadi sepanjang masa Om ya. Sepanjang masa, makanya kita punya sepeda motor, kita berharap udah bicara sama anak sendiri pun sebagai generasi tidak boleh dijual. Not for sale. Not for sale. Not for sale. Mantap, mantap. Ya udah Om, terima kasih waktunya Om. Terima kasih banyak nih udah kasih cerita, terus kasih apa pengalaman, kasih nasihat-nasihat dan anjuran buat kita semua. Nanti kita telepon-telepon lagi Om. Terima kasih Om ya. Oke, thank you, yeah. See you. See you, bye. Bye. Oke guys, tadi perbincangan kita dengan legend dari Bogor yaitu Om Agus Jaib. Di kesempatan yang lain kita akan wawancara biker-biker yang lain lagi, biker-biker legend. Oke guys, terima kasih. Sampai jumpa, bye.